Wah, Keisha dan teman-teman sepertinya lagi asik berolahraga nih. Teman-teman di rumah juga suka olahraga kan? Nah, bagaimana kalau kita sapa Keisha yuk? Hai teman-teman dolanannya Pisino, kembali lagi sama Keisha. Apa kabar? Kalian pasti baik ya? Keisha ini lagi ada di lapangan Simpang 5. Keisha baru jogging-jogging biar Keisha sehat. Olahraga itu penting loh teman-teman, biar menjaga kebugaran dan kesehatan teman-teman, biar kita nggak mudah sakit. Yuk kita lanjut lari lagi, yuk! Betul sekali, olahraga sangat bermanfaat bagi tubuh kita untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Teman-teman wajib meluangkan waktu untuk berolahraga loh, apalagi olahraga di CFD. Pastinya banyak sekali pemandangan menarik tentunya. Eits, ada apa ya itu? Bisa terbang? Kalau nggak salah sih namanya drone. Jadi pengen tahu lebih banyak nih. Nah, teman-teman, kita itu udah selesai lari-larinya muterin lapangan ini. Teman-teman, tadi Keisha tuh lihat ada yang terbang-terbang gitu, teman-teman. Kayaknya ada orang yang mainin deh. Kayaknya itu deh, teman-teman. Gimana kalau kita langsung samperin aja, oke? Okay? Yuk! Ayo, Rey! Ayo, Far! Hai, boleh kenalan dong? Aku Keisha. Nova. Aku Ren. Aku Farah. Kayaknya kamu lagi asik banget sih. Kamu mainan apa sih? Aku mainan drone. Oh, drone ya. Drone itu apaan sih? Mau tanya lebih lengkap. Yuk, ikut aku ke SDC. SDC itu apaan sih? Semarang Drone Community. Wah, Semarang Drone Community, teman-teman. Yuk kita langsung ke SDC aja yuk. Ayo. Ayo Re, ayo Far. Keisha dan teman-teman, kenalin nih, ini Pak Widi, Ketua Semarang Drone Community. Wah, Pak Widi ya Pak. Halo. Halo Pak, Keisha Pak. Ya, Widi. Pak, Keisha mau tanya-tanya nih Pak, tentang drone. Ya. Drone itu apa sih Pak? Jadi drone itu, bahasa gampangnya kamera terbang. Oh, kamera terbang. Jadi drone itu wahana yang dia bisa mampu mengangkat kamera. Dia bisa untuk fotografi, untuk videografi, juga untuk pekerjaan teknik, kayak misalnya tuh bikin pemetaan gitu. Oh gitu ya. Gimana sih Pak cara mengoperasikan drone itu Pak? Iya, cara mengoperasikannya tuh gampang sekali, karena ini kan masuknya smart drone ya, jadi dia udah canggih. Yang penting kita harus siapin handphonenya ya, untuk kita lihat di kamera, ada remote-nya, terus ada wahananya, drone-nya itu. Ya udah kita aktifin, kita terbangin dari remote ini. Oh gitu doang ya Pak ya. Terus kita bisa ngelihat gambar misalnya dari atas itu di handphone. Oh asik kan? Gitu teman-teman. Ternyata mengoperasikan drone itu tuh mudah ya teman-teman. Ini kan banyak banget nih Pak drone-nya. Itu ada jenisnya apa aja sih Pak? Jadi jenisnya itu kita klasifikasikan ada namanya micro drone. Micro drone yang kecil-kecil gini buat latihan, buat pengenalan, mainan. Jadi ini bisa digunakan untuk anak-anak. Itu terus ada lagi medium drone. Medium drone itu yang seperti ini. Nah, ini medium drone. Ini jadi dia kecil tapi kemampuannya sama dengan yang gede. Jadi kameranya. Jadi kameranya sama, terus ada lagi drone yang profesional. Profesional itu ada yang seperti ini namanya Phantom. Dia udah kameranya udah bagus. Jaraknya juga udah lumayan, udah bisa sampai 6 kilo. Dan ada yang lebih gede lagi. Iya. Ini yang Inspire 2. Ini versi terbarunya. Kameranya lebih canggih lagi karena udah pakai mirrorless. Lebih tajam gambarnya. Oh iya. Peraturan main drone itu apa aja sih, Pak? Jadi main drone tuh nggak asal main, ini ada regulasinya, ada aturannya. Kita mengacu pada Permen Hub nomor 180 tahun 2016.
Jadi salah satunya yang paling gampang adalah kita jangan terbangin mendekati bandara. Oh, kenapa terus, ya Pak ya? Ya, karena kan itu ada pesawat komersil, kan nanti kalau terjadi accident bahaya. Satu. Kedua, ketinggian. Kita nggak boleh melebihi dari 150 meter. Oh. Ya, kita kalau bisa di bawah 150 meter. Oh. Gitu. Terus ketiga, kita nggak boleh terbang di area jalur take off sama landing pesawat komersil. Oh iya. Itu. Terus ada lagi, nggak boleh terbang di area objek vital. Misalnya di atas pom bensin, di atas misalnya kayak markas kepolisian, tentara nggak. Drone merupakan pesawat tanpa awak, yaitu mesin terbang yang dikendalikan dari jarak jauh oleh pilot menggunakan remote dengan memakai hukum aerodinamika. Benda terbang tersebut mempunyai bentuk, ukuran, konfigurasi, dan karakter yang berbeda-beda. Oh ya teman-teman, drone bisa dikendalikan dengan beberapa cara, yakni dikontrol melalui pengendalian jarak jauh dan terbang secara mandiri berdasarkan program. Drone dapat dijadikan sebagai penyalur hobi loh, misalnya untuk pengambilan gambar pribadi, tentunya kemampuannya mengambil gambar mengalahkan fungsi tongsis. Untuk kepentingan profesional digunakan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya untuk fotografi, jurnalistik, videografi, bahkan industri film dan militer tentunya. Nah, pastinya kalian bingung kan gimana cara mengoperasikannya? Karena pada remote control ini terdapat beberapa tombol. Mungkin kalian bisa tanya nih, kalian mau tanya apa? Mungkin Rehan mau tanya nih, kamu mau tanya apa sih, Rey? Kalau nerbangin drone tuh susah. Terbangnya gampang. Oh. Nah, karena teknologinya udah tinggi. Jadi kita naikin aja, kita lepas, drone kita remote kita taruh, drone diem aja nggak kemana-mana. Oh, jadi nggak jatuh-jatuh ya, nggak Pak jatuh, ya? Sampai baterainya habis, dia akan turun sendiri. Itu paling gampang seperti itu. Nah, tinggal nanti sering latihan mainin remote-nya. Ini maju, ini mundur, nyamping kanan, nyamping kiri, ini untuk naik. Kita harus hafal ininya, sehingga nanti kalau udah terbangin, kita nggak sampai panik. Gitu. Oh. Simpel. Kamu mungkin mau tanya juga nih, Far. Fungsinya apa sih, Om? Fungsi drone? Jadi banyak sih. Yang sering dipakai itu untuk foto, untuk video, untuk ngeliput acara-acara keramaian kayak gini. Terus untuk lagi misalnya kalau orang apa insinyur-insinyur itu ya bikin peta, pemetaan. Jadi sini buat peta gitu loh. Oh, gitu ya Omnya. Ya. Gimana? Kalian sudah paham kan? Bagaimana kalau langsung kita terbangkan saja yuk? Nah Pak, ini kan di sini kan di remote-nya banyak banget itu Pak, tombol-tombolnya. Nah itu ada fungsi tersendiri nggak sih Pak? Ini fungsinya banyak banget. Jadi ini kan remote ya? Iya. Ini adalah tombol untuk naikin. Untuk jadi naikin drone-nya, ya? Dinaikin. Oh, dia naikin pelan-pelan sampai ketinggian yang diinginkan. Oh, terus kita lepas. Jadi drone nanti akan diem. Kalau pingin maju, pakai tombol yang ini, stick yang ini, majuin. Kalau pingin geser ke samping, kita geser. Nah, kameranya ada di sini. Iya, iya. Kan kelihatan. Kalau kita pingin naik turunin kamera, di sini kan ada tombolnya nih. Oh, ada juga ya, Om ya. Kita untuk kita turunin. Nah, dia akan turun kameranya. Oh. Dia akan naik lagi. Nah, kalau udah, kita misalnya pingin motret nih. Iya. Motret tuh bisa dari sini. Ini ada tombol gambar kamera kan? Iya. Ini dipencet aja, dia akan motret. Oh, mau motret. Motret. Kalau mau video, kita pencet ini aja. Oh, iya. Ini untuk video. Nah, simpel kan? Iya, nah, di sini ada keterangannya banyak nih. Nah, baterainya, bayarnya tinggal berapa? Tinggal 91%. Oh. Berarti nanti di 30% dia akan minta turun. Oh, gitu ya, Om ya. Ada notifikasinya. Oh, iya. Terus ada sinyalnya GPS. Ini kan fiturnya GPS nih. Iya. Ready to go GPS. Dia udah boleh terbang. Sinyal GPS-nya dapat 11 satelit. Oh. Dia udah aman. Jadi dia akan stabil. Kalaupun nanti kita jalan terus drone-nya lost signal, dia nanti akan pulang sendiri ke sini. Oh, dengan sendirinya tanpa kita. Otomatis. Oh iya. Itu.
Nah, ini di sini ada fiturnya, ada notifikasinya. Ini adalah ketinggian. Ini 0 meter nih, karena dia belum ini kan, belum terbang. Ini 0 meter. Ini distance, ini jarak. Jarak antara remote dan drone-nya. Ini cuma 1 meter. Ini nanti kecepatan anginnya. Nanti kita lihat di sini, kita mau ketinggian berapa nih? Mau 30 meter ya? Sampai 30 kita lepas aja remote-nya. Gitu ya, Om. Wah, ternyata gitu loh teman-teman fungsi dari remote drone. Om, gimana kalau kita langsung terbangin aja? Ayo, okay. Kita terbangin. Ya. Agak mundur. Oke. Okay. Yuk, kita nyalain ya. Iya. Kita nyalain. Nah, kita lepas. Dia udah nyala ya. Oh, iya. Kita naikin nih. Pelan-pelan aja. Dia akan naik. Nah, tinggal kita mau ketinggian berapa nih? Ini baru 2 meter, 3 meter kita lepas, dia akan diem aja. Iya. Enak kan? Iya. Nah, tinggal kita misalnya nih, mau maju, maju aja. Maju. Dia akan maju. Mau mundur, mundurin aja. Tinggal mundur aja. Dia stabil, ketinggiannya stabil, dia nggak akan kemana-mana. Kita mau geser ke kanan, kita geser aja. Gitu doang ya, Om ya? Nah, kan? Kalau mau muter, puter aja nih. Dronenya muter dia. Oh, muter ya, Om, ya. Waduh, keren. Oke, asik kan? Iya, asik banget, teman-teman. Keren banget ya, teman-teman. Dalam menggunakan drone, kalian juga harus memperhatikan secara detail ya, seperti penggunaan baterai. Penggunaan tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan karena baterai mudah mengembang, jadi harus disisakan beberapa volt. Kalian juga harus memperhatikan aspek fisik seperti memeriksa baling-baling dan frame harus dicek apakah ada yang patah dan retak serta motor pesawat jangan sampai kotor. Aspek keamanan, jangan sampai drone menimpa orang di bawahnya, jangan sampai baling-baling mengenai tangan karena dapat melukai. Kalian juga harus bisa membaca arah angin ya, karena angin dan kecepatan angin yang berlebih dapat menyebabkan hilangnya kendali dan jatuh. Dan yang terakhir adalah pilot yang berpengalaman. Minimal sudah dilatih terlebih dahulu. Nyalain ya, kalau nyalainnya nanti ke pinggir-pinggir ya. Oke, nyalain dulu coba. Nyalain dulu. Oke, udah nyala. Nanti ini naikin pelan-pelan ya, ke atas biar dia nanti terbang. Oke, oke. Naikin ya, 1, 2, 3 ya, pelan-pelan ya. Nah, terus, gak apa-apa terus. Terus, oke, tahan. Lepas, nah dia akan diem aja kan? Iya. Kita tinggal kalau mau majuin, yang ini dimajuin aja. Oke, kita majuin ya, pelan-pelan ya, majuin. Nah, dia akan maju. Oke, tahan. Oke, tahan, kita mau geser kanan ya, ini geser ke kanan. Coba geser kanan, yuk geser kanan. Oke. Nah, enak kan? Iya. Sekarang kameranya nih, ini ada tombol di bawah nih, yang ini. Yang bawah, nah ini. Dia untuk naik turunin kamera, coba naik turunin aja. Nah, kelihatan kan? Iya. Kamera naik turun. Iya. Tuh, enak kan? Enak banget ini. Oke, sekarang nyoba nurunin ya. Oke. Dia nanti drone-nya akan turun ke tangan saya. Oke. Kita tarik, mundurin, oke, mundurin. Agak kanan, kiri, oke, turunin ya. Oke, satu, dua, tiga. Yo, turunin terus. Yo, tahan terus, turunin. Kesha lihat sih, kayaknya sih susah, tapi setelah Kesha coba ternyata mudah ya. Yang penting ada didampingi sama yang ahli. Jadi kalau masih belajar, didampingi sama yang ahlinya, biar kalau terjadi sesuatu, ada yang menghandle. Oke, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Mungkin Kak Alvin punya cerita menegangkan tentang drone ini sendiri, Kak? Kalau selama ini sih belum ada sih ya pengalaman menegangkan, entah itu jatuh, apa.
itu belum pernah, alhamdulillah sama saya. Iya. Waduh, keren nih. Nah, kalau Kak Hakim punya enggak sih cerita menegangkan tentang drone ini? Dulu pernah drone-nya tuh jatuh. Soalnya mana, di rumah. Ya, waktu itu kan drone-nya hilang sinyal gitu di rumah. Soalnya dekat rumah itu ada tower. Nah, mungkin karena keganggu tower kan sinyalnya hilang. Ya, itu waktu itu kan panik. Nah, kalau panik kan otomatis kan remote-nya dimain-mainin. Nah, habis itu kok tiba-tiba langsung jatuh ke bawah. Habis itu nabrak ke pohon. Habis pohon terus jatuh ke tanah itu. Wah, gitu teman-teman. Pak, tips aman untuk memainkan drone itu apa sih, Pak? Oke, jadi kita pertama-tama ya, jadi kita harus ngikutin rule-nya. Kita harus membaca manual book-nya drone itu sendiri, karena kan nanti beda-beda ininya. Ini dibaca, dipelajari, setelah itu kita kuasai remote-nya nih. Jadi fitur-fitur remote harus dikuasai, termasuk yang di handphone ini. Oke, setelah itu kita terbang di area yang aman, misalnya di lapangan. Jangan lupa kita minta didampingi. Paling enggak ada, kalau kita bisa bilang namanya asisten atau co-pilot. Nah, itu tugasnya pendamping itu mengawasi drone seandainya dia itu misalnya tuh dekat pohon atau apa, dia nanti akan yang ngasih kode gitu loh. Itu lapangannya tuh harus luas atau boleh lapangan sempit gitu, Pak? Yang penting terbebas dari pohon-pohon, nggak terlalu banyak, terus bangunan-bangunan tinggi, dan juga interferensi. Jadi kayak misalnya sinyal wifi, terus dekat sutet, terus banyak besi-besi itu akan mengganggu sinyal dari drone. Kita cari lapangan yang aman lah. Kalau Keisha mau mainin di lapangan dekat rumah itu gimana sih, Pak? Boleh nggak sih, Pak? Boleh, boleh aja. Yang penting area itu nggak di dekat bandara, nggak di jalur take off landing pesawat. Gitu. Nah, gitu teman-teman, tips aman biar kalian drone-nya itu nggak rusak ya, Pak, atau jatuh atau... Iya, nggak liar terbangnya sehingga nanti menjadikan accident, terus crash, jatuh, rusak. Gitu, teman-teman. Bagaimana adik-adik? Kalian sudah siap menerbangkan drone bukan? Dengan tayangan ini semoga kalian terinspirasi dan mendapat pengalaman menarik pastinya. Makasih ya Pak Widi dan kakak-kakak Semarang Drone Community atas ilmunya. Ilmunya itu bermanfaat banget. Ya kan teman-teman, bagi Keisha dan teman-teman di rumah. Sekarang Keisha dan teman-teman udah gak penasaran lagi nih tentang drone itu apa. Saatnya Keisha undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Anak Indonesia tetap semangat dan pantang menyerah. Bye-bye.